Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 11, baris yang ke-13 daripada bawah. Baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bermula juzuk, mana bahagian juzuk, yang ini bahagian yang bercerai daripada binatang hidup, yang bercerai daripada binatang hidup, iaitu juzuk binatang yang bercerai daripada binatang yang hidup, seperti bangkainya. Seperti bangkai ni pada hukum najisnya dan sucinya. Sama ada juzuk yang bercerai daripada binatang hidup itu suci, najis ataupun suci, sebagaimana hukum binatang yang hidup tu ketika bangkai. Kalau binatang yang hidup tu apabila bangkai, hukumnya najis, maka juzuk yang tercabut daripada binatang yang hidup tu hukumnya najis. Kalau binatang yang hidup tu kalau dia jadi bangkai, suci, maka juzuk yang tercabut daripada binatang hidup tu hukumnya suci. Jadi ayat kitab tu bunyi macam payoh siki ayat kitab tu. Jadi sekarang ni juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, contohnya binatang yang hidup tu cabut dia punya kaki ke, cabutlah juzuk. Juzuk binatang yang hidup ni juzuk yang mana ada darah mengalir. Jadi sini dia kena ada buat satu tafsilan. Kena buat satu tafsilan. Tafsilan macam mana? Kalau orang gok, dia akan buat satu garis, satu garis. Okey, begitu. Sekarang juzuk bahagian yang bercerai, yang cabut daripada binatang hidup. Juzuk ni ada dua. Di binatang hidup ni ada bahagian juzuknya yang ada darah mengalir. Kita buat misal mudahnya, kaki ayam, betih dia tu, peha ayam, ada darah mengalir. Faham tak ni? Kemudian di ayam tu pula ada juzuk yang tidak ada darah mengalir, contohnya bulu ayam. Kita contoh ayam lah, kita contoh. Sekarang juzuk yang bercerai ni daripada binatang yang hidup, ayam tu hidup, tiba-tiba langgar di kereta, cabutlah kaki. Apa? Kateh pun. Kateh nak panggil tau. Ni peha ni, kateh lah. Cabut peha. Itu juzuk yang ada darah mengalir, hak ada daging. Juzuk yang tidak ada darah mengalir tadilah bulu ayam, kuku ayam, benda ni. Depan dia tu.
paruh ayam, itu cerita lain. Darah tidak mengalir, tu cerita lain. Yang kita bicara sekarang ni, juzuk yang bercerah daripada binatang yang hidup, juzuk mana ni? Kena cepat catatan, juzuk yang ada darah mengalir dengan bahawa juzuk tu bahagian daging. Tapi binatang ayam ni, hak tuang dia ni, hidup. Bukan ayam ni bangkai, bukan. Ayam ni hidup. Cabuk dia punya kaki. Dia punya katih tu lah. Dia punya betih. Apa panggil tu? Lepas tu ayam tu kita semelih lah pula kemudiannya. Mana ni dah ayam tu? Memanglah dia masih lagi hidup. Tapi nak hidup macam mana? Cabut ke kaki sebelah. Kita pun semelih ayam tu kemudian. Habis. Ha ni. Katih hak cabut ni. Apa hukum? Berbeza dengan juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, juzuk yang tidak ada daun mengalir, dia akan cerita pengecualian di hadapan. Jadi ayam yang hidup, kita cabut dia punya bulu ayam. Ingat tak dahulu saya sebutnya cabut bulu ayam buat titing, ingat tak? Buat titing, titing, tahu tak titing? Bukan titim hok Terengganu hari tu, bola-bola tau. Kan ada kan hari tu bola titim. Waktu kelab bola Terengganu ni tak ni. Kita masa budak-budak main titim. Ambil cabut bulu ayam, kita ambil tayar ni, ni tiup, tiup. Tiup tayar tu kita buat bulat, kita pun masuk paku di tiup tayar tu, kita pun bubuh bulu ayam, lepas tu kita ikat dengan getah ke apa, ingat tak? Ni mainan budak-budak dulu. Mainan budak-budak sekarang ni, mainan apa? Perak dalam bilik. Tu mainan budak-budak sekarang. Kenapa tu? Perak-perak. Terperak di dalam bilik. Kita main zaman dulu, main tengah panah. Hak berpeluh semua kita masa budak-budak. Merah muka-muka. Tu. Itu mainan kita masa budak-budak. Mainan orang sekarang ni, terperak di dalam bilik. Jadi bulu ayam tu hok kita main titing tu, kita ambil daripada ayam yang hidup, kan? Kita ambil dari ayam yang hidup. Atau lain hukum. Sekarang ni juzuk binatang yang bercerai daripada binatang hidup, juzuk yang ada darah mengalir. Macam mana juzuk peha tu lah, peha ayam tu. Ayam kita kata kita semelih. Lepas tu semelih. Sesalah buat ayam tu. Hak peha yang tercabut sebelum semelih. Maknanya tercabut ketika ayam tu masih lagi hidup. Apa hukum juzuk tu? Iaitu hukum kepada juzuk yang bercerai ni seperti bangkainya. Seperti bangkai ni, seperti pada apa ni? Hak kata seperti ni, pada hukum najisnya dan sucinya. Kalau binatang hidup tu kalau jadi bangkai, kalau jadi bangkai, sekarang ni binatang hidup. Kalau binatang tu jadi bangkai, binatang tu najis, maka juzuk yang cabut masih hidup tu najis. Kalaulah binatang tu kalau dia bangkai suci, maka juzuknya pun yang cabut masih hidup hukumnya suci. Jadi kita pergi pada ayam tadi. Ayam ni kalau bangkai suci ke najis? Najis. Sebab apa? Sebab bangkai najis sekeliangnya melainkan manusia, ikan dan belalang. Situ je. Senang, mudah je faham. Jadi kalau ayam tu bangkai, najis. Jadi peha ayam yang cabut daripada ayam yang hidup, hukumnya najis. Itu je. Tapi ayam tu hidup, bukan ayam tu bangkai. Tapi cabut peha tu masih dia hidup. Apa hukum peha cabut ni? Kita pergi kepada kalau ayam tu bangkai, hukum najis ke hukum suci? Hukum najis. Peha yang cabut masih hidup tu pun hukum najis juga. Berbeza dengan binatang yang pada masa bangkai suci. Mana? Binatang. Manusia, ikan dan belalang. Panggil binatang juga. Manusia ni hayawanun natik.
haiwan yang bertutur itu manusia. Jadi sekarang ni juzuk daripada manusia. Hak ada darah mengalir ni. Kalau rambut, kuku tu, hak tu bak lain, hak tu sama telur lah. Hak darah mengalir ni. Terputus jari. Pandak ni. Apa hukum jari yang terputus ni? Terputus daripada jari manusia. Manusia kalau bangkai, najis ke suci. Bila manusia mati, najis ke suci. Suci. Jari tu pun hukum suci. Suci ni bukan boleh makan jari tu. Jangan salah faham pula. Suci. Hak darah yang ada tu, darah tu najis. Darah tu bak lain. Darah tu bak lain. Darah hak anggota tubuh tu dak putuh pun kalau keluar darah. Najis darah tu, bak darah lain. Pandai ni. Sampai masa jari tu jadi apa ni? Jadi buruk. Bak buruk tu bak lain pula. Najis kerana dia jadi nano dano. Tu bak lain pula. Nak cerita ni semata-mata jari tu. Apa hukum jari manusia yang tercabut tu? Hukumnya suci. Tu je. Faham tak? Tapi kalau anggota tubuh manusia tu yang dikerak, macam orang sakit keciman ni, anggotanya dikerak, hukum asalnya suci lah. Sebab manusia bila bangkai, mati, hukumnya suci. Maka anggota yang dikerak kerana sakit keciman ni, asalnya hukumnya suci lah. Tetapi oleh kerana dia jadi nano, dano, itu najis lain pula. Nano dano ni hok ada di kaki kita, hok duduk di tubuh kita, hok belum kerak ni pun najis. Tu najis bak lain. Bak nano dano air kumang, tu bak lain pula. Kan biasa kan kalau hok kecil manis tu, hok tepat kerak tu memang buruk. Mana ni? Bukan kata lepas dia kena kerak. Tengah-tengah ada di anggota tubuh kawan tu pun najis dah hok tepat buruk tu. Mana ni? Kerak pun najis lah tempat buruk tu. Tapi kalau ke asal kerak contohnya, apa hukum hak anggota yang terpotong pada masa hidup tu? Kalau manusia ni dia mati, suci ke najis? Suci. Maka anggota juzuk yang tercabut daripada binatang yang hidup tadi, manusia yang hidup tadi tu, suci. Kalau kita pergi kepada ikan, ikan ni hak bangkai yang suci. Ikan nak contoh macam dok reti lah ni. Kita buat kira je lah. Logik tak logik tu kita cerita lain. Ikan tu punya besar. Dah tengok dalam dalam YouTube tu kan. Orang nak boleh kena naik ikan hok besar tu. Huru-hara lah. Besar. Tiba-tiba ikan tu naik apa semua, dia pun ambil lah parang contoh. Dia pun tetap. Putuhlah bahagian ekor dengan daging-daging sekali ikan tu. Lepas tu ikan tu hok besar tubuh dia tu jatuh dalam laut semula. Jatuh dalam laut semula. Terlepas ikan tu misalnya. Apa hukum hok bahagian ekor lah kita kata. Bahagian hok ada daging juga tapi bahagian ekor. Hok sempat dia tetap. Apa hukum? Kita balik semula. Ikan kalau bangkai najis ke suci? Suci. Maka hak tercerai tu pun hukum suci. Ikan pada masa bangkai boleh makan ke tak? Boleh makan. Maka hak bagai ekor tu pun boleh makan. Hati ya. Faham? Hak kena mikir sikit. Sebab tu dia ada tafsilan dia tu. Tarik kau ni, tarik kau ni. Kita masih lagi di apa panggil sipi dobit najis. Sipi najis yang terdahulunya sekalian binatang hidup suci melainkan anjing dan babi. Sekalian bangkai najis melainkan manusia, ikan dan belalang. Habis itu. Sekarang ni pula juzuk yang bercerai daripada binatang hidup. Juzuk yang bercerai daripada binatang hidup. Binatang hidup suci sekiranya melainkan anjing dan babi.
Sekarang ni juzuk yang bercerah daripada mata binatang yang hidup tu, yang suci tu. Jangan tanya pula kalau juzuk yang bercerah daripada anjing dan babi, kalau juzuk yang bercerah daripada anjing dan babi, tak payah tanyalah juzuk dia tuang di seko tu najis dah. Oh, tak tanya dah. Sekarang ni kita bicara binatang hidup suci, melainkan anjing dan babi. Sekarang binatang hidup suci, ayam suci, padahal ni kucing suci. Yang kita bicara ni pula juzuk yang bercerai daripada binatang hidup ni. Apa hukum juzuk tu? Binatang hidup ni suci, tiba-tiba bercerai daripada binatang hidup yang suci. Anjing babi tak sedut ceritalah juzuk dia, sebab anjing babi tu si najis dah. Sekarang ni ayam tu binatang suci, masih hidup, tapi bercerai daripada ayam ketika hidup. Yang mana ayam hidup ni hukum suci, yang bercerai ni nak letak hukum, kita pergi kepada kalau ayam tu bangkai. Tapi ayam ni tidak bangkai ni, ayam ni binatang hidup yang suci. Kalau ayam tu bangkai, najih lah. Jadi juzuk ni dihukum macam bangkai juga, najih lah. Ada ni berbeza dengan hak kata jari manusia tu. Jadi manusia ni suci, jadi jari hak terputus daripada manusia ni dihukum jari ni macam bangkai juga. Jadi balik, orang manusia ni kalau bangkai, suci ke najis? Suci, maka jari tu pun ke suci. Ha, kita contoh tadi hak ikan besar hak ditetok tu, jadi capuk boleh ekor ikan tu jatuh dalam laut. Apa hukum hak ekor ikan hak ditetok ni? Kita balik, kalau ikan tu bangkai, ekor ni macam bangkai lah juga ni. Kalau ikan tu bangkai, suci ke najis? Suci, maka ekor tu pun hukum suci. Dan ikan hak bangkai ni boleh makan, maka hak ekor ikan hak bangkai ni pun boleh makan. Hak ikan ibu tu, tu dalam laut dah tu, hak bagai ekor ni suci dan boleh makan. Ha, dia gitu je. Bagaimana? Orang sekarang ni ditulis ya, dah bukan whiteboard dah, dia pakai ni LCD je. Dia tarik kau ni, tarik kau ni. Sekarang juzuk daripada binatang hidup, yang juzuk tu ada darah mengalir. Yang kita buat misalnya ayam, dia punya peha dia cabut dilanggar oleh kereta. Kita buat misalnya jari manusia yang terputus. Kita buat misalnya ekor ikan yang ditetok. Kita cerita juzuk yang ada darah mengalir. Ada pula juzuk yang darah tidak mengalir. Juzuk yang darah tidak mengalir kok, bulu, sayap, taring, gading, kuku, itu juzuk yang darah tidak mengalir. Itu bicara lain. Hak cabut daripada binatang hidup. Kalau binatang tu bangkai, bangkai najis belaka, melainkan manusia, ikan dan belalang. Kalaulah juzuk daripada bangkai hak najis, bangkai tu najis dah, juzuk dia pun najis juga lah. Kalau ayam tu langgar di kereta, mampu ayam tu bangkai, boleh dah nak ambil bulu dia, najis. Sebab apa? Sebab ayam tu najis, sebab dia bangkai. Tahu tak ni? Bak bangkai najis sekalian. Sekarang ni dok ni, kita cerita juzuk daripada binatang yang hidup, bukan hak bangkai. Bangkai najis, juzuk dia pun najis. Nah, kalau bangkai tu suci, juzuk dia pun suci. Nah, sekarang ni cabut daripada juzuk yang cabut daripada binatang hidup. Hak kita cerita tadinya juzuk yang ada darah mengalir. Peha ayam, jari manusia, hak ekor ikan yang dia tetap tu ada darah mengalir. Okay, tu. Ha, balik kepada kalau binatang tu bangkai, kalau ayam tu bangkai, so memang najis lah, maka peha ayam tu pun najis. Manusia kalau bangkai suci, maka jari dia pun suci. Ikan kalau bangkai suci, maka ekor ikan tu pun hukum suci dan boleh dimakan. Itu hak juzuk yang ada darah mengalir.
melainkan, melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan dia. Maka iaitu, iaitu bulu binatang yang halal dimakan akan dia itu, iaitu suci. Jadi bulu binatang ni yang tercabut daripada binatang yang hidup, yang tercabut daripada binatang yang hidup, diwak melainkan ni bulu saja. Dia bukan bulu saja, bulu dan tiap-tiap anggota yang darah tidak mengalir. Bulu, sayap, taring, gading, kuku, tanduk ke apa ke, tapi tak misal sini, bulu. Tak apalah, kita ambil satu je lah, bulu. Lepas tu kita bandinglah dengan juzuk-juzuk yang lain yang sama hukum dengan bulu, yang tidak ada darah mengalir. Ya, tidak ada darah mengalir daripada binatang hidup. Daripada binatang hidup ni, daripada bangkai. Tak hidup tanyalah daripada bangkainya. Malaikat bangkai, manusia, ikan dan melalang, hok timbul, hok sebelum-sebelum ni, hok tanyanya. Di antaranya tanya berkaitan dengan mata cicing, loket, daripada binatang. Binatang mana ni? Binatang hok buah tu lah. Kalau kata hok daripada lembu, tengoklah kalau lembu tu sembelih, maka juzuknya suci. Kalau lembu tu bangkai, sekalian bangkai, najis belaka. Tapi hening ni, ni kuku ke apa ke, harimau lah, beruang lah, macam-macam, gajah lah, hok bangkai belaka tu, najis ni. Timbul pula hok terdahulu dia kuku beruang. Hebat dia, tak ambil hok jenis-jenis jinak ni, dia hok buah-buah. Nak tunjuk tuan ni buah juga ni, manusia ni. Ambil buah. Kuku beruang dia dia buat ni. Dia ni. Panggil apa tu? Hok kunci tu. Panggil apa? Dari kunci tu dia buat daripada kuku beruang. Masa semayang dia budak poket. Dah kunci kan budak poket lah. Padahal kunci budak poket. Sah ke tak sah semayang? Sekarang ni itu juzuk bangkai. Bukan kata kuku beruang. Kalau kuku lembu, kuku kerbau, hok bangkai pun najis. Ke beruang ni hidup, dia pegang beruang tu diikat, dia cabut kuku ke macam mana? Kalau yang hidup kita nak bicara ni, kalau yang hidup. Kita nak bicara yang hidup ni. Kalau kata okeylah, kuku harimau ke, gigi harimau ke, kuku beruang ke, gigi beruang ke, ni gading gajah ke, harimau, beruang, gajah tu hidup-hidup kita kejar. Suka pula dah. Tuh, binatang buah, kita pun buah juga, handalan. Biarlah ambil masa hidup. Hak hidup ni, hak bangkai tu, tak sebutlah hak bangkai tu. Kalau bangkai, kuku, gigi, tanduk, lembu pun najis kalau bangkai. Ini hak binatang hidup ni, binatang hidup. Juzuk yang tercabut daripada binatang hidup, yang darahnya tidak mengalir. Dia misal sini, dia buat pengecualian di sini, melainkan bulu binatang yang halal dimakankan dia, maka iaitu suci. Dia buat misal dengan bulu. Samalah, bulu, kuku, taring, gading, sama. Daripada binatang hidup ni, suci ke najis? Dia bagi dua. Ni sipir ni mudah ni. Kalau kita ingat sipir ni, dah timbul lah isu-isu hok, ambil benda yang najis, kemudian bawa dalam sembahyang. Tak ngaji sipir ni, sipir najis tak mengaji. Dia ngaji sipir satu kali satu, dua kali satu, tiga kali satu tu dia ngaji. Sipir najis ni tak mengaji. Tak kenal barang suci, tak kenal barang najis. Tu timbul ni hok, mata tu daripada dah, harimau lah, beruang lah, apa macam-macam. Kita ambil balik pada kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan ni pertunjuk bagi kanak-kanak asal makna, pertunjuk bagi orang baru belajar. Mana ni? Hok ngaji mula-mula ni. Kalau hok ning ni tak ada di ilmu kita, sibiang budak pun dok lagi kitanya, bayi bang kali dok.
Ni budak-budak ni. Sipin Haji ni ilmu budak-budak. Kalau ilmu budak-budak ni kita tak ada, kita belum budak-budak lagi lah, bayi barulah. Singgiling pala. Bayi. Bercucu dah. Bayi kan ni. Bercucu tu ni sebuah umur, ni sebuah ilmu tu bayi. Sekarang ni hak cabut daripada binatang hidup yang darah tidak mengalir. Ha ni, melainkan bulu daripada binatang yang halal dimakan dagingnya. Jadi kalau juzuk tu ada darah mengalir, ada daging peha ayam, jari manusia, hak ekor ikan tu, tengok binatang tu kalau bangkai najis, maka juzuk tu najis. Kalau binatang tu bangkai suci, maka juzuk dia pun suci, hak cabut masih hidup. Ada gigot tu. Adapun kalau bulu, dia lagi situ, digi kepada binatang hidup tu, daging boleh makan ke tak? Digi situ. Binatang hidup tu daging boleh makan ke tak? SCP ni mudah je. Binatang hidup tu daging boleh makan ke tak? Daging halal dimakan. Jadi bulu ke, sayap ke, kuku ke, apa ke, suci. Bulu mana? Bulu ayam. Ayam cabut daripada ayam yang hidup, bangkai najis sekalian. Hak tadi cabut peha, itu peha ada darah yang mengalir, ada daging. Itu najis sebab ayam kalau bangkai najis, maka peha yang tercabut masih hidup, kan dilanggok oleh kereta pun najis lah. Ini dah ni, ni bulu ayam yang kita cabut daripada ayam hidup. Ha, tengok. Bulu yang cabut masih hidup ni suci ke najis? Ayam ni kalau kita sembelih boleh makan ke tak? Boleh makan. Maka bulu yang kita cabut masih hidup, hukumnya adalah suci. Bulu ke, kuku ke, gigi ke, samalah. Suci. Sebaliknya, kalau bulu yang tercabut, yang bercerai daripada binatang hidup ni, binatang hidup tu daging tak boleh makan. Binatang hidup tu kita daging tak boleh makan. Kalau kata binatang tu tak boleh makan, kita kata ada binatang tak boleh makan, mampu dia tak boleh makan. Binatang tu daging dia kita tak boleh makan. Contoh yang paling hampir dengan kita, hak tadi ayam. Contoh yang paling hampir dengan kita, bulu yang tercabut daripada binatang yang hidup yang dagingnya tidak halal dimakan. Contoh paling hampir, kucing. Sekarang kucing, daging dia kita boleh makan ke tak? Ada. Maka bulu dia yang tercabut daripada kucing yang hidup, najis. Itu ya? Gimana? Tak mudah? Mudah je. Juzuk daripada binatang yang hidup. Kalau ada ada darah mengalir, ada daging, kita balik kepada kalau binatang hidup tu jadi bangkai. Kalau binatang hidup tu jadi bangkai, najis lah binatang hidup tu, ayam. Maka peha yang tercabut masih hidup, najis juga. Tapi kalaulah juzuk tu umpama jari manusia, manusia mati bangkai suci, maka jari pun kau suci. Kalau juzuk binatang ada darah mengalir, ada daging, ekor ikan tadi, yang tersebut ekor ikan, ikan bila bangkai suci, maka ekor dia kita tetap. Kemudian ikan tu tercabut, terlepas dalam laut semula, ekor tu pun hukum suci dan boleh dimakan. Itu juzuk yang ada darah mengalir. Hak ni, hak juzuk yang tidak ada darah mengalir. Contoh di sini, bulu. Dan kita gilah kepada juzuk-juzuk yang lain yang tidak ada darah mengalir. Jadi kalau bulu ayam, ayam ni dagingnya halal dimakan. Jadi bulu ayam biar kita cabut masih hidup, hak mai titing tu lah. Bulu tu hukum suci. Berbeza dengan kucing. Hak kucing binatang yang hidup. Bulu ni tercabut pada masa dia hidup. Tapi daripada binatang yang dagingnya haram dimakan, yang tidak halal dimakan. Maka bulu yang tercabut daripada binatang yang dagingnya haram dimakan, bulu tu hukum najis. Ni hidup ni, kucing hidup ni. Samalah cerita masalah
harimau ke, beruang ke, gajah ke, hak kita kata kita ikat dia masih hidup, kita kejar, kita cabut dia punya kuku, kita cabut dia punya gigi, kita cabut dia punya gading. Najis. Sebab apa? Sebab harimau, beruang, gajah, daging tak boleh makan. Ini kita cerita ni hak cabut daripada binatang tu hidup. Memang dia cabut daripada bangkai. Kalau cabut daripada bangkai, kalau kita ambil kuku, taring, tanduk daripada lembu, kerbau, hak bangkai pun najis kalau bangkai. Bukan kata daripada bangkai, harimau, beruang, gajah. Kita ambil daripada bangkai, lembu dan kerbau. Ambil kita tengok, oh kuku dia comel, gigi dia comel, tanduk dia comel. Najis sebab dia bangkai. Hak ni ni, harimau, beruang, gajah tu masih lagi hidup. Tapi dagingnya tidak boleh dimakan. Hak kita cabut masih hidup, hukumnya najis juga. Kalau hak lembu kerbau, hak hidup, kita pergi cabut kuku dia, kita pergi repih gigi dia, kita pergi repih tanduk dia, suci. Sebab apa? Sebab lembu kerbau binatang yang halal dimakan. Itu je, hukum mudah je, sipir dia mudah je. Ini kita cerita hak pandangan dalam mazhab Syafi'i kita terlebih dahulu, hak sipir dia. Jadi kita baliklah kepada hak permasalahan yang memang biasa ditanya dan persoalan yang memang biasa dihadapi, iaitu bulu kucing. Bulu kucing adalah persoalan yang biasa ditanya, dan bulu kucing ni persoalan yang biasa dihadapi. Orang-orang suka bela kucing tu. Faham tak ni? Kita dok kurang bela kucing pun, kita pergi rumah orang hok bela kucing. Kita nak tumpang semayang, ha, contohnya. Kadang-kadang di sejadah kita dok semayang tu, tempat kucing tidur. Kadang-kadang bulu kucing tu penuh di sejadah tu. Ha, nak kira macam mana tu. Ha, dia juzuk bulu yang tercabut daripada binatang hidup yang dagingnya haram dimakan, bulu tu hukum najis. Maka bulu kucing hukum najis. Tetapi oleh kerana kucing ni binatang yang dipanggil mutawif, binatang yang berlegar di keliling kita, mutawif, yang duduk berpusing di keliling kita, dia panggil binatang yang mutawin, yang berlegar di keliling kita, maka dimaafkan hukumnya. Najis, memang najis. Tapi dimaafkan bulu kucing tadi jikalau sedikit. Najis tetap dah. Kemudian berkaitan dengan sembahyang, ada banyak najis yang dimaafkan nisbah dengan sembahyang. Dimaaf dengan apa? Sembahyangnya sah. Najis memang najis lah. Kan syarat sah sembahyang suci daripada najis kan? Di badan, di pakaian, di tempat sembahyang. Syarat sah sembahyang ni suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Itu ayat kita. Bukan kata suci dan najis secara umum, bukan. Suci dan najis secara khususnya, najis yang tidak dimaafkan. Berarti kalau benda tu memang najis tetapi dimaafkan, sembahyangnya sah. Pada ni hok kata syarat sah sembahyang suci dan najis, suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Ketika kita sembahyang tak ada najis, kedatangan najis ketika kita sembahyang, sembahyang kita batal jikalau najis tu najis yang tidak dimaafkan. Kita tengok semayang, cicak berok atas tubuh kita. Tetahi cicak, najis yang tidak dimaafkan, maka batal. Adapun kalau kedatangan najis tapi yang dimaafkan, kita duduk tersyahuk, kucing duduk tariba kita, dia pun lari, ada tertinggal beberapa helai bulu. Maknanya, kedatangan najis dalam semayang. Tapi tengok, najis tu najis lah, dimaafkan ataupun tidak. Kalau najis itu dimaafkan, sembahyang kita diteruskan, sembahyang kita sah. Tapi kita duk bicara sini bukan berkaitan dengan
syarat sah semayang. Kita bicara berkaitan barang mana najis, barang mana yang tidak najis. Kita cerita ni, tajuk kita ni air najis dan cara menyucikan najis. Sekarang ni kita pembicaraan tajuk nak kena barang najis. Ini tajuk kita ni, kan tajuk kita kan, faslun, fasal paling datang air najis dan kaifiyah cara menyucikan najis. Jadi kita sekarang nak kena benda najis. Jadi sekarang ni bulu kucing memanglah juzuknya tidak ada darah mengalir. Tetapi daripada binatang yang dagingnya tidak halal dimakan, maka bulu kucing tu hukumnya adalah najis. Bulu kucing tu hukumnya adalah najis, tetapi diringankan. Sebab kucing ni binatang yang berlegar dengan kita. Kalau bulu kucing tu sedikit, dimaafkan. Dimaafkan. Jadi kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak, banyak tidak dimaafkan. Kita nak dobek pulak, nak sakat pulak sedikit dengan banyak tu. Sedikit dengan banyak ni, dia dobek sakatnya kepada uruf. Uruf ni kepada kiraan ramai. Kalau bulu kucing tu 4-5 orang, tu dah banyak lah kau panggil. Tapi kalau bulu kucing tu sejadah tu kita dah kebah langsung, tu banyak lah panggil dia. Dah kucing tidak tak sejadah, kita dah kebah-kebah pun sejadah pun dah kebah. Dah berpahal dah. Dia kebah ni banyak ni, kebah ni. Kebah maknanya curi dia kok. Hilang kena kebah. Kebah tu kebah lain. Kebah selepas duduk lama. Itu kebah kau tau. Serbang tu. Serbang tak kepala. Serbang. Tu kebah apa dah? Tu krem apa? Krem. Kebah. Memang kita panggil serbang tu. Kebah kau. Hak ni kebah ni apa? Kebah ni. Apa? Bahasa buku dia ke apa? Kebah tak tu? Kau mana kebah sebenar? Curi pun kebah juga. Curi pun kebah kau bahasa buku. Manakah kita ambil sejadah tu kita kita kebah lah. Tapi hang itu semayang, ada tinggal beberapa orang. Maaf. Okey, terus semayang tak apa. Nanti kita bersentuh dengan najis tu. Tak apa sedikit je. Tapi kalau tak kebah langsung sejadah tu main penuh dengan bulu kucing, tu batal semayang lah. Tak boleh lah tu. Sebab benda tu benda najis, air najis. Cuma kalau sedikit dia maafkan. Sebab apa? Sebab daripada binatang yang duduk benda ni, duduk beredar di sekeliling kita. Badan ni ni kita cerita ni, cerita pandangan dalam mazhab Syafi'i kita lah. Pandangan dalam mazhab Hanafi contohnya, pandangan dalam mazhab Hanafi lah. Dia ada juga pandangan-pandangan mazhab yang lain. Contohnya pandangan mazhab Maliki. Dia pandangan mazhab Hanafi Maliki ni, juzuk binatang yang darah tidak mengalir, dia bulu, kuku, taring semua tu tak najis. Cabut masa hidup ke, masa bangkai ke, dah kira. Sebab apa? Sebab tidak ada darah yang mengalir, maka tak timbul jadi busuk. Kan bulu, kuku, taring kan? Busuk ke? Dah. Padahal dia cabut lama dah ni. Sebab dia tidak ada darah yang mengalir. Hak timbul busuk ni, apabila ada darah mengalir, ada daging. Itu jadi bangkai yang busuk. Tapi kalau setakat bulu, kuku, taring, kalau busuk orang tawak lah mata cicing apa, orang tawak loket lah kalau dia busuk. Jadi juzuk binatang yang darahnya tidak mengalir, yang darahnya tidak mengalir dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, tak najis. Tak kira cabut daripada binatang tu hidup ke, bangkai ke, tak najis. Padat ni. Sehinggakan mazhab Maliki, kalau bulu tu bulu babi sekalipun tak najis. Itu mazhab Maliki. Selur-selur sudah lah tu. Selur-selur sudah lah. Tapi bising pula. Padahal ni.
Walaupun bulu tu bulu babi sekalipun, mazhab Maliki tak najis. Sebab mazhab Maliki, babi tu sendiri pun tidak najis, cuma haram dimakan. Mazhab Maliki, babi tak najis, haram dimakan, ijma' ulama. Waktu Quran sebut terang-terang, au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Ha tu, daging babi itu ijma' ulama haram dimakan. Tuan babi ni najis kedok. Mazhab Maliki tak najis. Dan termasuk pandangan dalam mazhab Hanafi pun ada pandangan mazhab Hanafi tak najis. Ha pada ni. Jadi bulu babi dalam mazhab Maliki tak najis. Jadi mazhab Hanafi Maliki bulu ke, taring ke, tanduk ke, gading ke, sama je hukum. Darah tidak mengalir di dalamnya, tak kira lah daripada binatang mana sekalipun, tak najis. Walaupun binatang tu hidup ke, bangkai ke, tak najis. Sebab dia tak ada busuk, tak ada apa pun. Jadi hak jenis pakai mata cicing daripada, tak kira lah harimau ke apa, tak kira lah tu. Mazhab Hanafinya tak najis, semayamnya sah. Kemudian ini dia sama je hukum ni, kita akan boleh sipil lalu dah. Boleh sipil lalu dah. Contoh. Kelkatu ke kerkatu ke apa? Katu tu lah. Kita panggil katu. Katu bukan hantu ni. Katu, kel katu. Jadi mana? Kel. Kel katu. Hak kita mudah je. Katu. Hak kita kok depan tu kel ke ker? Kel. L. Ha, kel katu. Dia kel katu ni di masjid di surau. Ada musim dia, Allah lah. Kelkatu ni dia bulu dia sayap dia ni ibu kelkatu ni sudah golek dah sayap dia tu merata-rata. Apa hukum sayap? Ha, ni nak pergi pada sipi ni, pandai ke dok sipi? Apa hukum sayap? Tak najis sebab tidak ada darah mengalir. Ha, pening dah tu, dia pergi mazhab Hanafi dah. Kita tanya mazhab Syafi'i. Yang pergi mazhab Hanafi tu kenapa? Kita cerita mazhab Syafi'i ni. Mazhab Hanafi tu tadi sambilang je. Yeah. Ilmu tambahan. Oh, nak pergi pada mazhab Hanafi pening dah tu. Sekarang ni, akal kata binatang boleh makan ke tak? Tak boleh makan. Jadi bulu dia tu, sayap dia tu memang tak ada darah mengalir. Najis. Ada ni. Pertama macam mana kita nak semayang ni? Bulu ni kadang-kadang ada ni terkepang. Kepang ni terkepang bulu tu. Kena di kita. Bila terlampau banyak, dimaafkan. Tapi kita sepok-sepok lah. Sapu ke vacuum ke, ada juga tertinggal. Sebab dia terlampau banyak, dimaafkan. Tapi najis ke tak? Najis. Sebab apa? Sebab ibu kelkatu tu binatang yang dah tak boleh makan. Maka sayap yang walaupun cabut daripada kelkatu yang hidup, hukumnya najis. Nanti. Gimana? Ini nak ambil mazhab Hanafi. Ini nak ambil mazhab Hanafi. Jadi sipir tu je kita nak ambil. Kita boleh pergi lah. Tanya hok juzuk binatang yang lain. Sama je. Jadi hak juzuk yang darah tidak mengalir, dia pergi kepada sama ada binatang tu daging boleh makan, halal dimakan ataupun haram dimakan. Dia gini. Dia juzuk binatang ni kalau kita kata gok samalah macam apa ni? Macam susu. Susu sama juga. Juzuk binatang yang darah tidak mengalir, bulu lah, kita letak bulu je ni, bulu sayap sama je. Kalau binatang tu daging boleh makan, bulu tu suci. Kalau binatang tu haram dimakan, bulunya pun najis. Nah, sama dengan susu daripada ibu yang daging boleh makan, susu tu suci.
Kalau susu tu daripada ibu yang dahnya tak boleh makan, susu tu najis. Itu je. Ada ni. Kemudian susu tu boleh minum ke tak boleh minum, itu bab lain pula. Susu tu boleh minum ke tak minum, itu bab lain. Jadi nak ceritanya, biasa susu hak daging boleh makan tu boleh minum belakalah. Eh, nak ceritanya, susu daripada binatang yang daging boleh makan, susu tu hukum suci. Susu kambing, boleh makan, suci belakang tu, dah boleh makan. Adapun susu daripada binatang yang daging tak boleh makan, susu tu hukum najis. Mana? Susu kucing. Kucing ada anak kecil, dia winyusu rata-rata. Susu dia titik tau, jaga molek tu najis tau. Sebab apa? Sebab kucing binatang yang daging tak boleh makan, maka susunya pun hukum najis. Ha, timbulah pula susu harimau. Orang dulu-dulu kata buat obat leloh, dia kata. Sekarang harimau daging tak boleh makan, maka susunya najis. Itu je. Ada ni. Lepas tu kalau tak ada obat lain, tu bicara lain lah. Boleh buat obat ke tak, tu bicara lain pula. Kalau najis sekalipun, kalau tidak ada obat lain, maka syarat membenarkan dijadikan sebagai obat walaupun najis malaikat Arab. Jadi susu daripada binatang yang daging boleh makan, susunya suci. Susu daripada binatang yang daging tak boleh makan, susunya najis. Melainkan hak ngelas sekali ni, tuang dia tak boleh makan daging dia, tapi susu tu suci. Susu orang lah. Ha? Ha, nak jawab dah. Takut jawab kena mazhab lain pula kalau ni nak jawab. Jadi orang daging tak boleh makan, ha, kecuali susu orang hukumnya suci sebab ada nas suku pula kat susu orang. Apa dah ni? Tapi kalau daripada binatang lain yang daging tak boleh makan, susu adalah najis. Ha, ni hak sipir belaka tu. Cuma dalam kitab kita ni tak ceritalah. Tak cerita dalam kitab kita ni. Ada ni. Sikit lagi, sikit lagi. Masa cukup dah ni. Telur. Sama juga telur. Telur lain. Telur lain. Telur ni, walaupun daripada binatang yang daging tak boleh makan, telur hukum suci. Telur lain. Dia tak mengandung susu. Telur buaya ke, telur ular ke, telur cicak ke, suci. Boleh makan sedap? Tak boleh sebab dia ada acun. Itu bab lain pula. Daging tak boleh makan. Contohnya, telur penyu. Penyu daging boleh makan sedap? Tak boleh. Telur dia? Boleh. Jadi telur binatang walaupun daging tak boleh makan, telur hukum suci. Boleh makan tak boleh makan, itu bicara lain pula. Mana kalau kita pakai baju, baju lama hak simpan dalam amari, tengok-tengok ada telur cicak dalam baju kita, suci, bukan najis. Pandai ni. Melainkan kalau telur tu tembelang. Tembelang pun. Telur busung atau najis. Dia sudah jadi warna lain. Kalau macam telur cicak dia warna putih. Kalau dia tembelang dia jadi warna hitam ke apa? Atau najis. Tapi kalau telur asal putih belum tembelang, walaupun telur daripada binatang yang daging tak boleh makan sekalipun, telur tu hukumnya adalah suci. Termasuk telur biawak ke, telur ular ke, suci. Tapi tak boleh makan sebab dia ada racun. Telur penyu pun binatang yang adanya tak boleh makan, tapi telurnya suci serta boleh dimakan. Itu bak lain, bak makan, bak lain. Ini panggil sipir belaka ni. Sipir berkaitan dengan ain benda yang dihukumkan najis dan tidak dihukumkan sebagai najis ni suci. Dan bermula tiap-tiap yang cair lagi memabukkan, iaitu dia akan diarak, iaitu najis ia. Ini masih lagi sipir berkaitan dengan ain najis, benda yang dihukumkan najis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abtah alayna futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis salihin
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.